Hai sobat, kembali lagi di Devik Channel. Video kali ini aku mau unboxing salah satu alat pencukur bulu, yaitu Kemei KM2026. Aku dapat di harga Rp245.000. Aku beli untuk menggantikan alat pencukur bulu sebelumnya yang sudah rusak. Oke, langsung aku buka boxnya. Dapat tas agar dapat dibawa bepergian. Ini buku manual. Ini minyak pelumas. Ini kabel USB untuk mengisi daya. Ini kuas pembersih. Ini cadangan part. Dan ini dia Kemei KM2026. Bahan materialnya cukup bagus. Pisau ganda, anti cupitan, dan berbahan baja tahan karat. Di bagian depan terdapat tombol power, tombol untuk menambah dan mengurangi RPM, serta layar LCD untuk menunjukkan RPM dan persentase baterai. Untuk kecepatannya bisa disetting 3 mode, yaitu 6500 RPM, 7000 RPM, dan 7500 RPM. Di bagian samping terdapat tombol untuk melepas kepala pemotong. Ini penutupnya. Di bagian belakang terdapat pemangkas. Untuk hasil potongnya seperti ini. Bagaimana menurut kalian? Oke sobat, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan share untuk memajukan channel ini. Sampai ketemu lagi di video-video menarik selanjutnya.